Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk menjadikan VN ataupun voice note di WhatsApp kita jadikan menjadi ya status di WhatsApp ya. Jadi status WhatsApp kita itu berupa VN. Nah, di fitur yang terbaru ini di WhatsApp kita bisa menjadikan voice note kita menjadi status ya. Nah, jadi bagi kalian yang ingin tahu bagaimana caranya, teman-teman silakan simak video berikut ini. Jadi langsung saja ya, teman-teman tinggal sediakan ya untuk VN-nya. Kemudian teman-teman klik ya, klik tahan sampai muncul icon seperti ini, pokoknya kayak di blok gitu ya teman-teman. Diklik, ditekan, kemudian ditahan, kemudian teman-teman pilih icon tombol menu diteruskan yang mengarah ke sebelah kanan di paling atas ini teman-teman ya, klik seperti ini. Nah, kemudian teman-teman pilih status saya. Nah, kalau nanti seandainya teman-teman itu belum bisa, pastikan ya untuk WhatsApp-nya itu sudah diupdate di versi terbaru. Cek aja seperti ini WhatsApp. Nah, kalau tulisannya install berarti dia seperti ini ya. Berarti dia sudah terbaru. Ya, kalau tulisannya buka, tetapi kalau nanti di sini tulisannya update, silahkan diupdate terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke WhatsApp-nya lagi. Ya, kemudian tinggal klik saja jadikan status saya. Kemudian kita klik kirim. Nah, kita coba cek ya teman-teman di status saya. Nah, seperti ini. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Bisa ya teman-teman, untuk durasinya bisa 1 menit ya. Kemudian ya terserah dari teman-teman semua ya. Kemudian yang bisa ini adalah VN dari kita teman-teman, tapi kalau kita mendapatkan VN dari orang lain ya, kita belum bisa menjadikannya untuk status WhatsApp ya. Jadi seperti ini. Coba kalau kita teruskan, kemudian kita akali kemasukan ke salah satu grup. Nah, seperti ini. Kemudian kita tahan, kita pilih lagi teruskan. Oh, nah tidak bisa ya, teman-teman. Dia tidak ada pilihan untuk menjadikan status saya, ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.